Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita untuk mengenang para pahlawan pemuda Indonesia yang mendirikan dan berjuang untuk kemajuan bangsa. Mengheningkan kita. Mulai. Pembacaan Dek Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara. Tahun 1945 bertugas oleh Bapak Andi Ibek, Putra Lingkungan Perkebunan Alimur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan, bangsa Indonesia. Amanat Inspektur Upacara peserta upacara diijratkan. Ijrat pas! Pas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia, pagi ini tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2021, segenap lapisan bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal tersebut mempunyai arti terpenting dalam sejarah bangsa, karena generasi muda mengadakan kongres dua di Jakarta untuk mengikatkan sumpah sakti yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun isi sumpah prapola tersebut adalah, kami putra putri bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri bangsa Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah ikrar sumpah pemuda yang telah dikenal semua lapisan bangsa Indonesia. Dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang terpenting bagi kita semua adalah hendaknya kita menjadi pemuda yang aktif, inovatif, serta berpartisipasi dalam pembangunan untuk kemajuan bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia, demikian peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, mudah-mudahan generasi muda semakin semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang positif dan berkarya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.